Halo, halo guys. Selamat petang. Oh, tapi malam ini malam, bukan petang. Malam. Ini jam 8, guys. Di depan apa namanya? Apa nih? Transmart ya. Di Jalan apa kira yo? Jalan Ahmad Yani kah? Mungkin ya. Atau mungkin ya, mungkin di depan ini Pak, pokoknya di seputaran Blimbing ini ya, mau menuju ke Kota Malang ya guys. Ini kita mau menuju Kota Malang guys. Jalan apa ya? Jalan Legend S Parman. Oh, Jalan Legend S Parman guys. Mungkin videonya tidak bisa menggambarkan detail ya, tapi tidak apa-apalah. Pokoknya ini situasi malam hari guys. Mungkin saya tidak banyak bicara. Mungkin buat anggap saja video apa gitu, video apa namanya, ASMR, ASMR. Apa ya artinya ya? Nah, ini guys di daerah Glintung ya, kalau zaman dahulu, karena di sini dulu itu ada seputaran sini dulu itu ada apa namanya, kalau ini Hartono guys, pewadangnya temen guys, nggak bisa anu ya, mohon maaf ya, ini memang saya fullkan kencerahannya ini lo, saya redupkan lagi ya guys ya, tak redupkan sih lagi guys. Gak bisa tampak detail ya, memang terlalu cerah, tapi figur saja gak apa-apa guys. Oh ya guys, keadaan sekarang ini hujan loh guys, sungguhan ini hujan gerimis ini. Jadi saya cerahkan ini karena kalau tidak saya maksimalkan kecerahannya gak tampak guys. Ya guys ya, ini tak, ini apa nih, bor ini, bor papan ini saya pakai ukuran, saya redupkan. Nah, ini kan sudah jelas guys ya. Lah kalau begini nggak kelihatan apa-apa. Saya terangkan begini aja guys. Ya, nggak apa-apa, nggak jelas ya guys ya. Ini saya hujan-hujan ini guys. Hujan-hujan ini di pertigaan Ciliwung ya, ini traffic light guys, lampunya merah, merah berarti berhenti, red lamp atau apa ya, red light indicate stop, green light indicates go. Ini pertigaan Ciliwung ya, ada ini, ada Pizza Hut ya. Wah kalau ini agak bisa detail guys ya, tapi ya nggak bisa terang ya, kelihatan bisa melihat tulisan kan. Ini saya pegang tangan satu loh guys, saya ini memang aduh nekat apa hujan-hujan lah, sudah lama guys tidak apa namanya, tidak anu video, video saya di yang lain-lain itu juga goyang-goyang ya. Jadi ya mohon maaf, ini hanya untuk apa ya, ya sekedar tuntutan itu loh, juragan saya yang pergi ke luar negeri ya, tinggal di sana lama, terus saya entah ditonton entah tidak, pokoknya katanya anu guys, enggak ya video aja buat tak tonton bangga, pokoknya aku kangen Malang tak tonton,
Karo ngomong tapi aku lek ngomong ya. Lho kan soto ayam. Juragan saya itu baik. Lah berhubung beliaunya ada di luar negeri, jadi ya saya sambil ngojek. Ngojek hari ini saya tidak sudah barusan ngantarkan apa namanya? Langganan saya. Nah, terus ini kosong ini saya sudah turunkan langganan saya ke tempat tujuan yang diharapkannya sudah sampai, terus saya jalan mencari penumpang yang lain guys. Nah, mungkin ini nanti apa lensa kamera saya akan ketetesan butiran air hujan ya, mungkin ya, tapi saya biarkan saja guys karena saya ya gimana lagi guys. Kalau bolak-balik di Lapia ya, enggak apa-apa sudah, biarkan kelihatan alami. Ini tulisan apa bisa dilihat ah guys? Enggak bisa ya. Terlalu cerah itu berarti. Tapi kalau saya apa namanya? Saya turunkan kecerahannya, memang bisa tulisan-tulisan bisa terlihat. Kayak kalau saya turunkan. Karena tulisannya itu kan terbuat dari guys. Lampu ah. Jadi kalau saya turunkan justru malah kelihatan. Tapi kalau diturunkan guys. Apa namanya? Itu loh. Apa yo? Peta guys. Skema penerapan. Belum guys. Kita jalan guys. Di tepatnya di depan Hotel Savana ini guys. Banyak keronjalan guys. Ya gimana lagi guys. Kita lanjut saja ya guys. Mohon dimaklumkan. Begitu guys. Ini edisi bahasa Jawa ya. Buat bos Q yang ada di luar negeri ya, yang membiayai video ini terjadi. Saya disuruh sesatu video itu saya dapat dikasih 20.000 sama bos saya, tapi saya disuruh ngupload di tempat rumahnya yang ditinggal itu guys. Ya saya upload dari sana aja guys. Saya lanjut guys, ini guys terus lurus saja. Perempatan Ciliwung saya lanjutkan guys. Opo ya? Opa. Gimana guys saya emang. Wah rupanya itu kan kelihatan seperti kabut ya. Itu loh guys. Kelihatan lah guys. Itu loh dari itu kan kelihatan air hujan turun ya. Kena sorot apa namanya lampu saya. Hujan nih guys ini guys. Saya tetap aja guys, teruskan saja. Saya hentikan ya guys ya. Saya hentikan guys. Di depan Kor Yesus, tepatnya di depan Kor Yesus sebelah sana guys ya. Di depan Kor Yesus, tepatnya lagi di depannya apa itu guys? Oh guys, burung guys. Di depannya apa? Ini Kor Yesus sana guys, Kor Yesus. Ya. Anak Kor Yesus guys, Kor Yesus. Nah, saya cerahkan nih, saya diam nih guys, saya matikan dulu ya. Oke guys, begitu saja. Di depannya Bang Jatim ya, saya hentikan dulu. Nah, sampai jumpa, terima kasih.